Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ngapak Football. Kali ini kita akan membahas tentang dua pemain keturunan terbaru yang dipanggil oleh Coach Shin Tae-yong untuk memperkuat timnas U19 dalam TC di Kroasia. Mari kita simak ulasannya. Namun sebelum itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube Ngapak Football SM. Subscribe, tolong. Terima kasih. Pelatih timnas Indonesia U19, Shin Tae-yong, mengundang dua pemain keturunan untuk dilihat kemampuannya serta kualitasnya secara langsung pada pemusatan latihan di Kroasia. Dua pemain itu adalah Kelana Noah Mahesa dan Luah Pin Jeremy Mahesa, datang ke Kroasia pada Ahad malam 18 Oktober 2020. Kedua pemain berdarah Jerman ini sudah mengikuti latihan timnas pada Senin. Skill dan kemampuannya kita lihat saja nanti saat timnas bertanding ya, apakah akan diturunkan langsung atau tidak oleh Shin Tae-yong. Kita lihat saja nanti. Mahesa bersaudara saat ini bermain untuk tim divisi 4 Liga Jerman, yaitu Bonner SC, dan memperkuat tim seniornya. Bersaudara ternyata pernah berlatih bersama Persela Lamongan pada Agustus tahun 2019 lalu, untuk ikut latihan saja ya. Berikut petikan atau cuplikan dari duo Mahesa yang bisa kita lihat. Silakan. Terima kasih sudah menonton YouTube Ngapak Football. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Son. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ngapak.